petugas Satlantas Polresta Malang Kota terus menekan jumlah laka lantas dan merazia para pelanggar peraturan lalu lintas, salah satunya dengan berpatroli berkeliling di Kota Malang. Seperti halnya dalam operasi Patuh Semeru 2020, Minggu 26 Juli 2020 dini hari, petugas lantas Polresta Malang Kota berkeliling di lokasi-lokasi yang diduga sering digunakan untuk balap liar. Meskipun balap liar tidak ditemukan, namun didapati kerumunan pengendara motor di kawasan Jalan Ciliwung, Kota Malang. Motor yang tidak dilengkapi STNK diamankan ke Polresta Malang Kota. Sebanyak 52 pengendara motor ditilang. Bagi yang terkena tilang, sempat dibawa ke Mapolresta Malang Kota. Mereka diberikan edukasi tentang peraturan berlalu lintas serta pembinaan supaya bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Baik, dari pukul 23.00 tadi, kita dari Satlantas Polresta Malang Kota melaksanakan kegiatan pemantauan di titik-titik rawan trek-trekan dari kendaraan roda 2, karena memang ada laporan juga dari masyarakat bahwasanya meresahkan masyarakat dari kendaraan roda 2 tersebut yang melaksanakan balap liar ataupun menggunakan knalpot yang tidak standar. Sehingga kami dari Satlantas dalam rangka observasi Patuh 2020 ini melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Untuk malam hari ini kita amankan 25 kendaraan yang kita amankan yang memang tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun SIM. Berikut ada dari STNK yang kita amankan 27. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tri Brata TV. Salam Tri Brata.